Halo semua, balik lagi di channel Zhome. Di video kali ini saya akan membagikan salah satu trik WhatsApp yang kemungkinan besar belum kalian ketahui, yaitu tutorial cara mengubah suara di voice note WhatsApp tanpa aplikasi tambahan. Cara ini bisa kalian terapkan pada WhatsApp Android ataupun pada WhatsApp iPhone. Jadi dengan cara ini kalian bisa mengubah suara WhatsApp kalian menjadi suara laki-laki ataupun menjadi suara perempuan. So yap, ini cocok banget buat kalian yang suka ngeprank ataupun ingin ngerjain teman kalian di WhatsApp. Oke, kalau begitu langsung saja disimak tutorialnya. Let's go. Oke, jadi untuk triknya di sini sama sekali tidak ribet. Kalian cukup buka chat WhatsApp dengan orang yang ingin kalian kirimi voice note. Selanjutnya kalian buka browser kalian. Di sini saya menggunakan Chrome. Lalu kalian ketikkan voice spicy pada kotak pencarian. Nah, kalian pilih website yang paling atas ini. Nanti tampilan websitenya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kalian bisa tap yang normal ini untuk menampilkan pilihan suaranya. Tapi tulisannya di sini masih memakai bahasa Inggris, jadi supaya lebih mudah dipahami, kita ubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia. Caranya kalian bisa tap terjemahkan di sini. Nah, oke, jadi untuk pilihan suaranya di sini tersedia beberapa, seperti suara setan, suara tupai, robot, pria, ataupun wanita. Karena di sini saya ingin merubah suara saya menjadi suara perempuan, jadi kita pilih wanita. Oke, next, kalian tinggal tap di sini untuk mulai merekam. Nanti jika muncul notifikasi seperti ini, kalian bisa tap izinkan. Hai, kamu lagi ngapain? Hai, kamu lagi ngapain? Nah, untuk hasil suaranya kira-kira seperti itu. Selanjutnya, untuk mengirimkan suara ini ke kontak WhatsApp kalian, kalian harus melakukan split layar alias membuka dua aplikasi sekaligus dalam satu layar. Nah, kebetulan di sini saya memakai HP Vivo, jadi caranya saya tinggal tarik 3 jari ke bawah seperti ini. Sedangkan untuk HP Realme dan Oppo, biasanya tarik 3 jari ke atas. Dan untuk kalian yang memakai merek HP lain, kalian bisa browsing di Google bagaimana cara split layar pada HP kalian. Karena biasanya setiap merek HP itu berbeda-beda caranya. Atau jika kalian malas mencari di Google, kalian bisa cari aplikasi split layar pada Play Store kalian. Oke, balik lagi ke tutorialnya. Di sini saya sudah split layar saya menjadi dua, tapi sebelum kita kirim voice note-nya ini, kalian bisa masuk dulu ke setelan browser kalian. Lalu di sini kalian cari setelan situs. Lalu pada mikrofon ini kalian tap dan kalian klik pada voicespicy.com, lalu hapus. Dan kalian kembali. Nah, untuk mengirim voice note-nya ini ke WhatsApp, kalian tinggal tap tombol rekam voice note pada WhatsApp kalian, lalu kalian putar rekaman yang tadi kalian rekam. Hai, kamu lagi ngapain? Dan yap, mari kita coba dengarkan hasilnya. Hai, kamu lagi ngapain? Oke, jadi kira-kira seperti itulah cara mengubah suara voice note pada WhatsApp. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update tips dan tutorial terbaru dari kami. Like jika kalian suka dengan video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.